Pendakian era new normal ini aku ditemani Ana, Naufal, dan juga Mas Fajar. Kami hanya berjumlah 4 orang. Perjalanan dimulai hari Jumat tanggal 25 September. Saat itu, kebetulan motor kami bukan matic, sehingga kami tidak perlu oper menggunakan ojek. Karena untuk motor matic tidak boleh dibawa sampai base camp. Hal ini dikarenakan jalanan menuju base camp sangatlah menanjak. Dan untuk keamanan para pendaki, motor matic harus diparkir di bawah. Tapi kalian tidak usah khawatir, karena di sana banyak ojek yang siap mengantarkan kalian sampai base camp dengan tarif Rp15.000 untuk sekali jalan. Beberapa jam perjalanan, akhirnya kita sampai di base camp. Dan saat ini kita sedang melakukan izin pendakian di pos perizinan terlebih dahulu dengan tarif Rp10.000 per orang. Di pos perizinan sudah disediakan peta jalur pendakian. Jadi buat kalian yang belum pernah ke sini, simak betul baik-baik jalur petanya. Pos 1, pos 2 melewati tanjakan PHP, pos 2 ke pos 3 melewati hutan lumut, dan yang akhir adalah di sabana sebelum ke puncak. Jadi kita tadi sudah izin di pos perizinan dan sudah mendapatkan tiket masuk. Ini kan masih percobaan pembukaan dalam pandemi, jadi kalau masuknya itu harus menggunakan surat keterangan sehat dan juga diwajibkan untuk memakai masker. Oke, sini kita mau melakukan pendakian. Tak lupa sebelum start pendakian, kami terlebih dahulu berdoa. Sebelum melakukan pendakian pada sore menjelang malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi keselamatan pulang, berangkat, dan pokoknya selamat, tidak ada apa-apa. Amin. Doa mulai. Pukul berapa ini? 17 lebih 10 menit. Kita mulai melakukan pendakian. Rencana mau camp di pos 2 atau enggak pos 3. Berdebu sekali guys, karena musim kemarau. Guys, jadi kita start pendakian pukul 17 lebih 10 menit. Kami berjumlah 4 orang. Untuk trek awal ini masih landai namun sangat berdebu. Aku saranin kalian pakai masker atau buff. Di depan kita ini ada percabangan 2 jalur. Yang sebelah kiri akan mengarahkan ke Gunung Panderman. Namun tujuan kita ke Gunung Butak, jadi kita mengambilnya jalur yang sebelah kanan. Guys, jadi ini kita perjalanan awal dari pos perizinan mau ke pos 1. Nanti rencananya mau camp di pos 2 dan lanjut perjalanan besok. Oke guys. Guys, jadi jalur ke pos 1 ini treknya naik namun masih tergolong landai. Di sini banyak percabangan jalur. Namun kalian tetap harus memperhatikan dan jangan khawatir, karena di setiap percabangan ada plakat ataupun tali sebagai tanda jalur yang benar. Iki padahal ada jalan tinggi mbak iki. Berhubung kita start sore, jadilah kita bertemu dengan gelapnya malam hari di tengah hutan. Rasa merinding sih pasti ada, karena menurut cerita Gunung Butak terkenal dengan kemistisannya. Waktu itu kami hanya berjumlah 4 orang dan kami juga tidak sekalipun bertemu atau berpapasan dengan rombongan pendaki lain. Bagaimanapun juga, kami tetap harus melangkah dan tak lupa waktu itu kami selalu berucap zikir dan doa.
Kurang lebih 2 jam perjalanan dari pos perizinan, akhirnya kita sampai di pos 1 Gunung Buta. Areanya cukup luas, ditandai dengan warung dan juga ada sumber air. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, kita sudah sampai memasuki pos 1. Di sini cukup luas untuk tenda-tenda. Dan juga ada sumber air sebelah sana. Ini pos 1. Perjalanan masih kurang jauh karena kita masih harus ke pos 2, 3, 4. Sebelum kembali melanjutkan perjalanan, kami mengisi ulang perbekalan air minum di pos 1 yang dinamakan sumber air pet bocor. Di sini airnya sangat jernih dan bisa langsung dikonsumsi. Setelah melepas dahaga di sumber air pos 1, pukul 19.35 kami mulai melanjutkan pendakian ke pos 2. Jalannya itu naik dan di area hutan ini sangatlah gelap. Sebenarnya kami takut karena kami hanya berjumlah 4 orang. Namun kami yakin ketika kami datang dalam tujuan yang positif, semesta akan selalu mendukung kami dan Tuhan akan selalu menjaga serta melindungi kami. Dan setelah 2 jam perjalanan, 1 lebih 4 menit, kita sudah masuk di pos 2. Alhamdulillah ya Allah. Pos 2. Pas dua guys, habis. Guys, jadi seperti plan awal, karena kita berangkat atau start dari pos perizinan itu jam 5 sore, jadi kita memutuskan untuk camp di pos 2. Nah, sekarang sudah camp di pos 2, sudah membangun tenda dan tadi juga sudah makan. Habis ini kita mau tidur. Di sini itu cukup dingin guys dan anginnya juga kencang. Jadi aku memakai pakaian yang tebal. Besok pagi rencananya kita mau melanjutkan lagi untuk perjalanan ke pos 3 menuju Sabana sebelum summit attack. Ya, oke guys, kita mau tidur. Aduh. Sampai berjumpa besok ya. Dadah. Keesokan harinya, di pagi hari kami bangun dan menikmati indahnya matahari terbit di pos 2 atau yang biasa disebut dengan sunrise. Guys, jadi ini suasana di pagi hari di pos 2 sambil menikmati indahnya sunrise. Oh, habis ini kita mau prepare lagi untuk perjalanan selanjutnya ke pos 3 dan Sabana. Setelah makan dan packing, saat ini kita persiapan untuk melanjutkan perjalanan lagi ke pos 3. Tapi sebelum itu, kita tak lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam perjalanan, maka kita berdoa agar diberi keselamatan jalan berangkat atau pulang. Amin. Amin. Guys, pukul 7, pukul 8 kita melanjutkan perjalanan ke pos 3. Mari. Sampai bertemu di pos 3. Dadah. Guys, jadi di jalan dari pos 2 ke pos 3 yang awal ini itu jalan setapak dan kanan kiri adalah
rerumbungan tanpa pohonan. Jarnya ke sana. Estimasi waktu 2 jam dari pos 2 ke pos 3. Perjalanan menuju pos 3 ini kami seringkali bertemu atau berpapasan dengan pendaki lain, dan kami pun tidak lupa untuk saling bersapa. Lalu masih di area hutan ini ditandai dengan banyak lembut di tanaman hari ini. Dan kita sudah di hutan lumut untuk menuju ke pos 3. Kurang lebih 1,5 jam dari pos 2. Kita sudah sampai di pos 3. Jadi total waktu perjalanan 1,5 jam dari pos 2. Masih berhenti di pos 3 untuk mengisi air karena perbekalan air sudah semakin minim. Pos 3. Guys, jadi di pos 3 ini tempatnya datar dan cukup untuk beberapa tenda. Pastinya. Pukul 10:10 kita melanjutkan lagi ke pos 4 Sabana. Mata. Jam 10:10 kita melanjutkan pendakian untuk menuju ke pos 4 atau Sabana. Jadi sampai bertemu di pos 4. Guys, jadi di setiap jalan itu sudah ada petunjuk arah. Jadi kalian jangan khawatir, yang penting kalian harus tetap memperhatikan. Nah, di depanku ini adalah Mas Fajar. Dia sekarang memporteri tas milik temanku yang cewek karena ada suatu hal. Untung aja ada Mas Fajar. Semangat, Mas. Untuk jalan menuju ke pos 4 ini, jalannya itu naik namun masih tergolong landai. Dan treknya itu tanah namun sangat-sangat berdebu. Jadi aku saranin kalian tetap pakai masker atau buff. Kalau menurut aku, trek yang agak susah ke Gunung Buta ini yaitu jalan menuju ke pos 4. Karena selain jalannya menanjak dan juga berdebu, di sini panas matahari juga sangat terasa menyengat di kulit.
Guys, jadi di depanku ini ada tanah datar dan juga ada plakat. Habis ini kita mau istirahat dulu sebentar sambil mengisi energi sebelum melanjutkan perjalanan. Kurang menit 15. Santai. Putih. Model. Ya, ya anak gunung gak apa-apa sih. Guys, kemungkinan ke Sabana itu perjalanannya antara 15 sampai 30 menit karena sudah ditandai dengan plakat ini. Kita istirahat sambil mengisi tenaga dulu. Mungkin suara angin. Indah sekali. Ini awan. Setelah istirahat dan mengisi energi, kami melanjutkan perjalanan lagi untuk ke pos 4. Nanjak sekali. Naik. Dan aku capek banget, pengen tidur. Ampun. Wow, bagus. View-nya bagus banget. Tapi jalannya masih naik. Naik ke sana. Oke guys, itu jalannya naik. Dan masih berdebu. Dia harus pakai buff atau masker. Kurang lebih 2 jam perjalanan dari pos 3. Karena tadi kita juga banyak istirahat. Saat ini kita sudah memasuki area persimpangan jalan melintir yang akan mengarahkan ke Sabana. Guys, kita sudah sampai di sudah memasuki jalanan yang melintir sebelum sampai di Sabana. Jalanan cukup kecil, jadi kalian juga harus hati-hati nggak lewat jalan sini. Bawahnya jurang. Ini yang masuk jalan melimpir bukit. Di sebelah kiri, di sebelah kanan kita adalah jurang. Jadi kalian kalau kesini tuh hati-hati dan tetap fokus pada jalan. Tulisan pos piro, pos 4. Gunung bukan tempat sampah. Ingat. Guys, setelah melewati jalan melintir tadi, akhirnya sekarang kita sampai di Sabana Gunung Buta. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di Sabana. Habis ini mau nge-camp dan juga masak sebelum besok pagi berangkat menuju puncak untuk summit attack. Saat ini kita berempat sudah berada di dalam tenda dan sedang masak untuk persiapan makan sore. Menu yang kita masak hari ini adalah nasi, sayur sop, nugget, dan telur dadar. Pukul 5.25 menit dan suhunya di sini tuh dingin karena anginnya itu ya nggak seberapa kenceng tapi tahu dingin, mungkin suhu 10-15. Nah, kita camp di daerah sini. Besok rencananya kita mau summit attack
untuk menuju ke puncak Gunung Putak. Ini di daerah sini, puncak Gunung Putak. Estimasi waktu itu katanya 1 jam. Tapi kita lihat besok karena lihat situasi kondisi juga. Keesokan harinya kami bangun 3:30 pagi. Dan saat itu suhunya sangat dingin sehingga kami memutuskan untuk membuat minuman hangat terlebih dahulu sebelum summit attack. Sudah 5 pagi, kita mau melakukan summit attack. Sebenarnya berangkat jam 4 tadi, tapi berhubung kedinginan jadi agak siang dikit summit attack. Nanti kita mau ke puncak itu yang ada apa senternya itu, nanti kita mau ke situ. Oke, sampai bertemu di puncak. Ini sudah pagi, matahari sudah mulai Sebelum perjalanan summit attack, kami berdoa terlebih dahulu. Di pagi itu, selain dingin, anginnya sangat kencang dan rasanya seperti mau menampar tubuh kami. Tapi kami tidak akan pernah menyerah untuk terus melangkah menggapai puncak. Jalur menuju ke puncak Gunung Putak ini treknya sangat-sangat menanjak. Jadi kalian harus mengisi banyak tenaga dulu sebelum melakukan summit attack. Semakin ke atas, anginnya sangat kencang dan membuat debu-debu berterbangan sehingga membuat sesak nafas. Tapi setelah 1 jam perjalanan dan akhirnya kita sampai di puncak Gunung Putak dengan ketinggian 2868 mdpl. Sebuah perjalanan langkah kaki yang tak kenal lelah untuk menggapai puncak. Di total 1 jam perjalanan dari Sabana. Dan sekarang sudah sampai di puncak Gunung Putak. Indah banget pemandangannya. Sekarang sudah pukul 6 dan matahari sudah tampak. Anginnya cukup kenceng guys, jadi aku pakai jaket dan tadi juga sempat masuk angin. Guys, sampai di sini vlog dari saya sama Mas Budi ketinggian 2868 mdpl. Cukup melelahkan karena sepanjang perjalanan itu dengan sehingga membuat sesak nafas, tapi semangat kami tidak akan pernah berhenti untuk mencapai puncak karena di sini tuh luar biasa pemandangannya dan kami sangat bersyukur bisa mencapai puncak dengan selamat. Oke guys, sampai di sini perjalanan dalam pendakian Gunung Putak bersama 3 teman pendaki saya. Buat kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe sekalian nyalakan loncengnya agar membantu channel ini untuk terus bisa berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.